Welcome to our channel. Sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan atas diselenggarakannya konsultasi publik rencana pengelolaan jangka panjang Taman Wisata Alam Pulau Burung dan Pulau Suwangi periode 2021-2031. Karena tujuan dilaksanakannya konsultasi publik ini adalah dalam rangka menjaring aspirasi dari pemangku kepentingan terhadap rencana pengelolaan perubahan fungsi dari pokok kawasan hutan dari kawasan cagar alam Pulau Buru dan Pulau Suwangi menjadi taman wisata alam. Masukan yang positif dan konstruktif dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan kawasan dan potensi sumber daya alam taman wisata alam Pulau Buru dan Pulau Suwangi secara efektif guna memperoleh manfaat yang optimal, berkelanjutan, dan lestari.